Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Vlog Herikarto. Dan malam ini kami akan kembali ke mobil bekas. Dan tujuan kami sekarang ke Bekasi. Lagi-lagi kami dapat info Karimun Wagon GS 2015 manual. Dan kali ini unitnya warna merah. Sebelumnya sudah diinspeksi sama tim kami. Dan unitnya sekarang ada di tempat Pak Arden di Bekasi. Dua kali kita menuju ke lokasi ini. Dan nanti mudah-mudahan juga unitnya sesuai dengan harapan kami, langsung kami bawa pulang. Nah, gitu aja. Selanjutnya videonya jangan lupa subscribe, like, dan stay tuned terus. Let's go. Oke, tuh teman-teman, kita sekarang pakai armada Gunung Agung Sejati. Di sini kita langsung lanjut jalan aja. Oke, ini sekarang kita pakai armada ini ya, kan? Oke, alhamdulillah kita sekarang udah sampai di Bekasi Timur. Dan sekarang kita lagi nunggu gojeknya dulu. Jadi alhamdulillah karena jaraknya dekat, jadi kita naik gojek aja. Yuk, let's go, lanjut lagi. By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. Hello, Arden. Nganter sih. Oh, kenal? Kenal, nganter bukan kenal. Oh. Masih dong ya? Masih. Oke, go bye kan? Oke. Okay. Oke, teman-teman, sekarang kita udah sampai di rumahnya Pak Arden. Dan ini unitnya masih di garasi. Kita tunggu dulu, habis ini langsung kita inspeksi. Ya. Oke, ini unitnya dikeluarin dulu dari garasi. Dan nanti baru kita inspeksi karena agak sempit, jadi nanti kita inspeksi di depan rumah aja. Mumpung pas sudah terang, jadi kita enak nanti inspeksinya. Wah, sempit banget. Sama Pak Arden ketemu lagi nih, lama lagi kita yang kedua kalinya kali. Nih kebetulan pas Karimun lagi, jadi kebetulan emang hokinya mungkin pas Karimun dari rezekinya Pak Arden. Nah, sekarang kita inspeksi dulu nih, mobilnya udah ready di depan. Nah, oke, sekarang kita inspeksi dulu di bagian luarnya dulu ya.
masuk aman. Kalau bagian kanan hanya sedikit aja sini, nanti bisa kita enteng lagi. Oke, interior ruang mesin masih. Ini kayaknya cuma disemprot peringkut ya kayaknya, Pak. Iya. Kayak jalan, Pak. Ini disemprot peringkut. Sebenarnya warna dasar semua. Dilukin kolong sana, aman, gak ada keropos. Oke, nah sekarang kita lihat bagian interiornya. Oke. Sambil kita nyalain mesinnya. Oke, untuk sekarang kilometer masih 70.000. Jadi artinya enggak terlalu yang banyak banget. Untuk di tahun 2015 masih di bawah rata-rata. Jadi setahun enggak nyampe 10.000. Masih sesuai dengan kopling yang masih empuk. Ini sudah ada airbag-nya. Cuma ini sayangnya doang, ini covernya doang, nanti bisa kita lepasin semua ya. Ini dalamnya masih bagus semua. Yang kalau dalamnya masih bagus, nanti bisa kita lepasin semua. Kalau belakangnya masih bagus, ada tambahan sedikit, ada headrestnya itu di bagian belakang. Sebenarnya nggak masuk, tapi it's okay lah, nggak ada masalah. Oke, tadi sudah kita inspeksi, jadi ada beberapa PR-nya kecil-kecil aja di bagian body. Jadi untuk tulang-tulang semuanya aman. Hanya ada PR yang di bagian bumper yang depan kiri sedikit, pintu kiri sedikit ada yang penyok-penyok sedikit, itu masih bisa nanti kita kenteng lagi, dilempengin lagi. Dan perlu sentuhan dipoles lagi semuanya, jadi kelihatan nanti jadi fresh lagi. Kalau bagian interior nggak ada masalah, cover joknya aja nanti bisa kita lepas lagi, yang penting interiornya masih original dan KM-nya juga masih original. Oke, nah sekarang kita selesaikan dulu sama Pak Ardin nih. Oke, teman-teman, jadi akhirnya deal kami bawa pulang. Dan langsung sekarang kita lanjut menuju ke Salatiga. Pak Arin, makasih banyak. Sama-sama. Hati-hati jalan, sehat selalu. Selamat berjalan. Oke, alhamdulillah kami sekarang berjalan pulang menuju ke Salatiga. Jadi dari Bekasi, setelah berhenti di rest area 166, sepanjang perjalanan mobil ini aman, jadi nggak ada kendala yang berarti, kaki-kaki masih enak, nggak ada bunyi-bunyi yang aneh-aneh, bearing laker-laker juga aman semua,
mesin adem banget, jadi lari 120 km per jam pun setir dilepas pun masih aman, jadi alhamdulillah masih prima banget kondisinya, dan ini juga recordnya juga masih bagus juga. Oke, dan buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa kalian boleh like dan subscribe bagi yang belum, atau kalian bisa komentar di bawah. Jika kalian ingin dibantu untuk inspeksi mobil atau tanya-tanya tentang mobil ini, kalian bisa hubungi kami di deskripsi. Nah, sekian untuk berburu mobil kali ini, dan sampai ketemu di vlog Ergator berikutnya. Assalamualaikum. Feels like a test that I fail, so depressed.